Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi khalaqal insana 'allamahu al-bayan. Asy-syamsu wal-qamaru bihusban. والنجم والشجر يسجدان. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. صدق الله العظيم. جمع الظهر yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah kisah dan ibrah dijelaskan Khalifah Umar bin Khattab memiliki kebiasaan yang berbeda dengan pemimpin lainnya. Kebiasaan Umar bin Khattab ketika menjadi khalifah adalah beliau keluar di tengah malam menelusuri kampung, masuk dari satu gang ke gang yang lain, meneliti, memperhatikan rakyatnya. Seandainya ditemukan ada rakyatnya yang belum makan, maka Umar dengan bahunya sendiri mengantarkan makanan ke rumah orang yang miskin tadi. Dilakukan ini oleh Umar bin Khattab tanpa diketahui oleh orang banyak. Jadi Bapak Ibu, Umar bin Khattab pergi berusukan itu tengah malam, tidak seperti pemimpin yang lainnya melaksanakan berusukan di siang hari, disaksikan oleh masyarakat. Ketika masuk ke dalam bandar, masuk ke selokan, membersihkan selokan, disaksikan oleh orang banyak, lalu juga membawa wartawan supaya nanti dia dinilai oleh masyarakat sebagai seorang pemimpin yang peduli. Tetapi Umar bin Khattab tidak begitu. Berusukan di tengah malam. Maka satu ketika Umar bin Khattab melewati satu rumah di mana dari dalam rumah terdengar pembicaraan antara seorang ibu dengan anak perempuannya. Sang ibu berkata kepada anaknya, "Wahai ananda, silakan dicampur air susu ini dengan air biasa, supaya besok pagi kalau kita jual, kita mendapatkan keuntungan yang banyak." Jadi ternyata pekerjaan ibu dan anaknya adalah menjual susu murni. Supaya mendapatkan keuntungan yang banyak, campur dengan air biasa. Lalu sang anak perempuan menjawab, "Wahai ibunda, bagaimana seandainya nanti pekerjaan kita ini diketahui oleh orang?" Lalu ibu kembali menjawab, "Mana ada orang malam ini, hanya kita berdua yang terbangun, tidak ada siapa.
Lalu sang anak pun kembali berkata, wahai ibunda, memang mati ini hanya kita berdua yang terbang. Tapi bagaimana dengan Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Melihat? Mendengar itu, maka terdiamlah sang ibu dan akhirnya sang ibu tadi sadar. Maka pembicaraan ini didengar oleh Umar bin Khattab. Dan apa yang dilakukan oleh Umar bin Khattab? Inilah perempuan yang soleha, yang aman, jujur, yang selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dia tidak mau mencampur susu dengan air putih untuk dijual. Maka singkat cerita, Umar bin Khattab mengambil perempuan ini yang soleha ini, yang jujur ini, yang merasa diawasi oleh Allah ini, mengambil perempuan itu sebagai menantunya, dinikahkan dengan anaknya bernama Asim. Lalu dari Asim, dari pernikahan perempuan yang soleh ini dengan Asim, lahirlah Abdul Aziz. Lalu dari Abdul Aziz lahir pula Umar bin Abdul Aziz, yang menjadi khalifah dinasti Bani Umayyah, yang memimpin umat Islam pada waktu itu mencapai puncak kejayaan, sehingga pada masa Umar bin Abdul Aziz tidak ada orang miskin, tidak ada yang mau menerima zakat, bukan memberi zakat, tidak ada yang mau menerima zakat. Si A diberi zakat, tolong terima zakat saya, tolong tidak, uang saya sudah banyak. Diberikan lagi ke si B, menolak lagi. Begitu kondisi pada waktu itu. Jamal yang aku bawa, apa ibrah pelajaran dan kisah yang menarik ini? Yang pertama, jamal yang aku bawa, sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hendaknya kita selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila kita selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tentu kita terlindungi dari berbuat salah, terlindungi dari berbuat dosa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Fitr ayat 10 sampai ayat 12. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa inna 'alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Dan sesungguhnya bagi kamu ada malaikat yang mengawasi, yakni yang mulia dan menulis, mencatat perbuatanmu. Yang lalu nama kamu, mereka mengetahui apa yang kamu kerjakan. Bapak ibu jemaah, sekiranya setiap orang yang beriman memiliki sifat ini, selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, siapapun dia, apapun pekerjaannya, apapun profesinya, maka dia pasti tidak akan pernah menipu orang lain. Apakah dia sebagai pedagang, dia tidak akan menipu pelanggannya? Apakah dia sebagai seorang nelayan, petani, ataupun pegawai, ataupun pengusaha, dia pasti tidak akan menipu orang lain, dia tidak akan menzalimi, merugikan orang lain, karena dia selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti perempuan yang soleh tadi yang tidak mau mencampur susu dengan air putih. Yang kedua, jemaah yang berdoa, dari kisah ini pelajaran yang berharga yang dapat kita ambil adalah bahwa jodohnya orang yang baik, seorang wanita yang baik, itu adalah laki-laki yang baik. Tadi aku perempuan yang soleh tadi dinikahkan oleh Umar bin Khattab dengan anaknya Asim yang soleh. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat yang ke-24 ayat 26. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-khabithatu lil-khabithin wal-khabithuna lil-khabithat wat-tayyibatu lit-tayyibin wat-tayyibuna lit-tayyibat. Perempuan yang keji,
itu contohnya adalah laki-laki yang keji pula. Laki-laki yang keji itu jodohnya untuk perempuan yang keji pula. Perempuan yang baik-baik maka jodohnya laki-laki yang baik-baik pula. Laki-laki yang baik-baik jodohnya adalah perempuan yang baik-baik pula. Jadi jemaah Allah, tadi ketika perempuan yang soleh, yang jujur, yang merasa diawasi oleh Allah, dinikahkan dengan asing, seorang yang soleh juga. Maka jemaah Allah, seseorang itu dijodohkan dengan sesuai dengan keadaan. Kalau bapak saudara merasa baik, maka jodoh kita, istri kita pasti baik juga. Kalau kita orang keji, maka jodoh kita keji juga. Kalau kita pernah berzina, maka jodoh kita juga pernah berzina. Makanya jemaah Allah, hati-hati menjaga diri, hati-hati menjaga diri. Sehingga kalau seandainya ada perempuan yang hamil di luar nikah, maka tentu dia akan dinikahkan dengan laki-laki yang menghamilinya. Jodohnya keduanya sama-sama berzina. Maka jemaah Allah, yakinlah bahwa bagi kita yang merasa laki-laki soleh itu nanti dapat pasangan yang soleha. Ini janji Allah Subhanahu Wa Taala dalam surat An-Nur, surat yang ke-24 ayat 26. Jamaah rahimakumullah, yang ketiga pelajaran yang dapat kita ambil dari cerita ini adalah bahwa dari garis keturunan yang baik maka melahirkan keturunan yang baik juga. Dari orang tua yang soleh maka akan melahirkan anak yang soleh. Jangan bapak saudara kita hanya menuntut anak menjadi soleh sementara kita tidak soleh. Maka kalau ingin kita jadikan anak kita soleh dan soleha, orang tuanya harus soleh duluan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.